Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue bakal share mengenai Cara membuat layar atau displaynya menjadi lebih lebar Tanpa harus membeli monitor baru Hah? Gak usah beli monitor baru? Ya iyalah bisa dong Ini triknya tentu gak usah pakai biaya mahal-mahal buat ganti monitor lagi Cara bagaimana? Nah kalau di AMD itu biasanya ada fitur namanya itu di sini di bagian display Nah dia ada VSR Virtual Super, Super Resolution Ya tentu kalian tahu virtual super resolusi ini jadi buat nge-upscaling resolusi layar ya untuk lebih ditingkatkan lagi detailnya ya nah ini kan yang kalian tahu paling cuma buat game aja ya tapi kalau misalnya buat desktop biasa gimana wah bisa dong nih jadi ditunjukin ya di sini ane ya, klik kanan display setting ya kalian bisa lihat di sini kan nanti mentoknya cuma segini doang ya 1360 kayak 768 ini monitor yang bisa aneh pakai resolusinya karena memang motok segini jadi, aneh mau make 1080p gitu. Secara cuma-cuma dalam artian nggak usah beli monitor lagi, bisa. Bisa pakai VSR. Jadi dari sini aneh bakal stop recordnya dulu. Sebenarnya gampang, ini tinggal digeser aja di enabled ya. Nanti dia bakal ngeblink layarnya. Jadi kayak gitu. Oke, nanti ini gua stop dulu. Nanti gua record lagi. Oke, sekarang posisi sudah diganti ya, dinyalakan virtual software resolusinya. Nah, di sini, kalau udah di-enable, nanti kalau misalnya mau scaling kan nanti tinggal diklik kanan, display scaling. Kemudian kalian pilih di sini ya, display resolution. Nah, ini kan masih belum berubah ya, kita keluarin dulu, kita masuk lagi ke display setting. Nah, di sini nanti baru berubah nih, display resolution jadi 1080 ya. Tapi by default nanti dia posisinya masih di, di sini ya. Nanti dinaikkan dulu ke 1080. Yang penting gini, uh, Disini di sini nanti kita main aman aja dalam artian kita nyari titik kenyamanannya aja ya. Takutnya kalau di paling atasnya biasa teksnya jadi rada-rada ngeblur ya. Contoh, Ini Ani bakal buka davisi Resolve ya, misalnya ya. Nih kita buka dulu davisinya Oke, kan bisa lihat ya tampilannya di sini agak lebar ya, jauh lebih lebar. Nah, sebagai perbandingannya, Ini punya screen sebelumnya. Ini aneh simpan kebetulan di bagian picture, kemudian di screenshot. Nah, ini aneh punya gambar pertamanya. Nah, ini yang aneh taken atau screenshot pakai 1360 ke-768. Ya, kelihatannya sempit banget ya. Nih, aneh compare lagi coba. nih di bagian cut tab ya. Nih, kalau dia pakai resolusi segini nih 1360 ke-768, jadi kelihatan agak sempit. Tapi ketika kita lebarkan jadi seperti ini, oh, otomatis jadi lebar ya. Cuma konsekuensinya perlu kalian ketahui itu nanti dia teksnya di daerah yang keblur nih. Kalian bisa lihat ya. Beda dengan yang di sini. Ini agak detail ya. Oh di sini makin kecil. Ini wajar karena memang efek VSR seperti ini. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa pakai VSR gitu aja ya. Ini opsi yang menarik buat kalian yang nggak bisa upgrade atau effort monitor ya. Tapi tetap kalian mau produktif ya. Dalam artian mau diekspan lebih aja gitu ya udah tinggal aktifkan VSR. Kalau Nvidia ada namanya DSR, cuma aneh kurang tahu settingnya kayak gimana ya. Kalau nggak salah di 3D setting ya, di control panel 3D setting, terus kemudian di global setting cari namanya DSR factor. Nah kalian coba naikkan nilainya di situ ya. Jadi sampai dapat titik yang aman tadi nih di bagian displaynya ya. Bentar. Ya aneh hide dulu, klik kanan display. Nah di bagian display resolusinya, nggak usah sampai mentok. Yang penting cari titik nyamannya aja. Jadi kurang lebih kayak begitu. Oke, sekian aja. Itulah mengenai tutorial cara memperlebar, memperbesar ukuran resolusi monitor ya, tanpa harus beli monitor baru ya. Ini sebenarnya cara lebih lebih menghemat biaya ya, kalau misalnya kalian mau tetap produktif, tanpa harus duit banyak. Sekian aja dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.